Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 7, yaitu halaman 136. Nah, ini kita bagian A ya, PG. Nah, jika bahannya tersedia 2,5 meter, nah kita ubah dulu menjadi sentimeter. Nah, nanti pertanyaannya, nah itu jadi 2,5 dikali 100. Nah, karena dari meter ke senti yaitu membutuhkan 2 tangga turun, jadi 250 cm. Nah, untuk selanjutnya kita mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, untuk ini kita menghitung terlebih dahulu kerangka pada balok, karena balok ini memiliki 12 rusuk. Nah, memiliki 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Jadi 4 kali P tambah L tambah T. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini untuk rumus dasar yang pertama. Baik, silakan dicatat terlebih dahulu Anda semua. Nah, kita lihat ya. Untuk selanjutnya kita masukkan PKB, panjang kerangka pada balok 4 dikali, nah 30 panjangnya ditambah lebarnya 15 ditambah 10. Nah, jadi 4 dikali 30 tambah 15 yaitu 45 tambah 10, 55. Jadi 4 kali 55. Nah, jadi hasilnya 220, karena 4 kali 5 20, belakangnya 0, tulis lagi, taruh 2. 4 dikali 5 20 tambah 2 jadi 22, 220 cm. Nah, sedangkan pertanyaannya berapa persen sisanya? Kita hitung dulu sisanya berapa bahannya. Nah, kita ketahui tadi untuk satu balok ini membutuhkan 220 cm. Sedangkan bahannya 250. Nah, kita masukkan ya, 250 cm dikurang 220 cm. Kita hitung ya. Jadi sisanya 30 cm. Nah, tapi untuk pertanyaannya itu berapa persen sisanya? Ya, kita hitung ya. Nah, ini sisanya adalah 30 cm, tapi kita ubah menjadi persen dari jumlah bahan 250. Rumus persen sama dengan jumlah bagian, jumlah yang ingin dibagi dihitung per dari, nah, keseluruhan, jumlah keseluruhan kali 100%. Tinggal kita masukkan ya. 30 per 250 dikali 100%. Nah, ini karena layar kecil, kita tulis slide baru ya. Nah, jadi 3000 dibagi 250. Nah, ini nanti kita pindah ya. 30 di per 250 kali 100%. 30 kali 10. 30 kali 100 3000 per 250. Kita bagi ya. Hasilnya 12, karena 250 dikali 12 hasilnya 3000. Jadi jawabannya adalah 12%. Jadi jawabannya A. Baik, Anda semuanya silahkan ditulis dan dijawab bagian yang A, nomor 7, 136. Terima kasih.